Assalamualaikum, halo guys, selamat datang kembali di channel TV Techno. Oke guys, kali ini saya coba kembali merilis file config untuk Gcamly kita 2.0. Yang suka tone warna full color dan cerah, silakan mencoba file config terbaru ini. Saya namakan Mona Lisa full color versi pertama ya guys. Yang tentunya untuk config ini bisa kalian coba di Gcamly kita yang tentunya sudah terinstall pada kalian atau handphone kalian masing-masing ya guys. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita ke videonya langsung. Check it out. Oke, sekarang kita lanjut guys. Yang pemula, saya jelaskan, jika ingin mencoba APK Gcamly kita 2.0 yang masih banyak digunakan oleh pengguna handphone Android ya, baik itu handphone Android lama ataupun yang terbaru ya, ini dia untuk linknya, bisa kalian cek di deskripsi jika kalian kurang puas dengan hasil kamera bawaan pada handphone kalian. Nah, di sini saya jelaskan, jika kalian sudah klik linknya, akan masuk ke halaman browser seperti ini. Untuk game ini dimoderir oleh Nikita sendiri ya, oke. Ini dia untuk pemilihan APK-nya, nanti bisa kalian coba untuk versi Eng, bisa dicoba di semua handphone Android, ada versi Snap. Snap ini bisa dicoba pada handphone OnePlus. Kemudian ada versi NG Game Universal, bisa dicoba di semua handphone Android, dan ada versi untuk APK Gcam Samsung. Oke, tentunya tidak semua handphone support ya. Bisa dirasakan sendiri untuk forma ya. Kemudian untuk proses penginstalan APK Gcam ini sama seperti menginstal APK Android pada umumnya guys. Oke, semoga kalian paham. Ini dia untuk tampilan dari Gcamly kita, yang dimana ini saya sudah install config Mona Lisa FC versi 1. Bagi teman-teman yang belum tahu cara menggunakannya, di sini kalian tinggal swipe aja untuk beralih ke mode yang lain ya, seperti mode portrait. Ada mode foto malam, juga disediai astrofotografi, bisa menggunakan tripod untuk hasil yang lebih maksimal. Nah, perlu diketahui juga untuk mode foto malam ini tombol shooternya juga sering error di Redmi Note 90 yang saya tester. Jadi untuk mengakali, kalian tinggal beralih seperti ini ke mode yang lain, lalu kembali ke mode foto malam, hasil fotonya hijau, kalian bisa menggunakan atau mengaktifkan di opsi Google AWB, bisa di on kan, lalu kalian bisa langsung shoot seperti ini. Semoga untuk cara ini berhasil pada handphone kalian ya guys. Kalau masih hijau, kalian bisa mencoba alternatif Gcam lain seperti Gcam BSG, LMC, dan yang lainnya. Oke, mungkin aja penjelasan sedikit dari saya tentang Gcam kita 2.0. Nah, sekarang kita langsung ke proses install file config. Jadi kalian yang tidak menggunakan file config, hasilnya akan berbeda saat menggunakan file config ya guys, tentunya. Oke, untuk menginstal file config seperti biasa, masuk ke bagian setting seperti ini. Pilih konfigurasi, pilih simpan, langsung tap OK. Kalau sudah, tinggal kalian unduh file config yang ada di deskripsi. Tinggal diekstrak nanti ya. Ini format zip harus diekstrak dulu. Mona Lisa FC versi 1. Format zip, mengekstraknya tinggal tap ekstrak. Kemudian untuk passwordnya bisa kalian simak video ini secara full ya, agar mudah menemukan untuk sandi dari file config ini. Setelah ditemukan, kalian masukkan untuk kata sandinya, lalu tekan OK. Kalau sudah berhasil dibuka, di dalamnya ada file config. Ini kalian tinggal pindahkan, caranya di tab atau dipilih semua, dipindahkan ke penyimpanan internal. Selanjutnya bisa cari folder Gcam. Oke, folder seperti ini ya, Gcam. Lalu ada folder config 7. Tempelkan ke dalam folder ini guys. Kalau sudah masuk ke proses penginstalan config tadi, caranya ke Gcam digital lagi, tab bar hitam ini 2 kali. Kanan atau kiri ini sama saja ya, akan tampil pilih konfigurasi. Selanjutnya tinggal cari untuk file config yang ingin diinstal. Oke, kalau sudah ketemu untuk file config-nya, yang pemula silahkan install atau dicoba satu persatu. Untuk file config-nya pilih level kamera 2P, yang sudah tahu, yang belum tahu salah saya tadi, install satu persatu, pilih yang VPN-nya tidak lag. Oke, dikarenakan di sini saya sudah tahu untuk handphone Redmi Note 9 Pro untuk levelnya itu YOV, jadi saya pilihnya yang ini dan menginstalnya tab kembalikan. Kalau tampilannya berubah, ada
Vivinder seperti ini ya guys, ada grid tab, ada pengaktifan untuk lens wide dan telephoto, dan menu slider untuk mengatur jarak fokus. Berarti config sudah berhasil ya, dan kameranya bisa kalian gunakan seperti biasa ya guys. Oke, mungkin aja untuk infonya. Sekarang kita langsung untuk menyimak hasil dari file config yang saya bagikan. Oke guys, mungkin itu aja untuk berbagi file config dari channel TV Techno untuk Geekcam Nikita 2.0. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, comment, like, dan share. Sebelum saya undur diri, kalau ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.